Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang satu Malaysia Melayu Cina India otak jatuh sah. Makcik Menteri Pendidikan Malaysia keluar statement mansuhkan peperiksaan by dari darjah 1 sampai form 5. Alasan demi kurangkan stres murid-murid. Macam ini ke level menteri sekarang ya? Macam tak sekolah. Ada hati nak sekolahkan orang mah. Bagi akulah. Daripada kau mansuhkan peperiksaan, lebih baik kau mansuhkan jawatan menteri pendidikan. Mansuhkan elawan menteri yang tak guna tu mah. Cadangan aku, lebih baik kurangkan je subjek. Contohnya, pendidikan moral, pendidikan siwit tak guna pun. Keluar-keluar sekolah, majoriti perangai manusia tetap macam setan. Macam tak ada moral. Subjek geografi pun boleh mansuhkan mah. Sebab keluar sekolah je, semua pakai Google Map dan Waze je. Jangan pajek otak memori kita mah. Jom kita saksikan video ni. Selamat datang semua, kita tengok latest Kementerian Pendidikan Malaysia mau mansuhkan peperiksaan untuk pelajar sebab kurangkan tekanan pelajar. Weh, ujian dah nak dimansuhkan lagi. So, peperiksaan kurangkan tekanan murid. Korang dah baca dah? Dah dengar dah? Jam pun otak aku ni. Jam! Oi, KPM. Tingkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita ambil pendekatan untuk memansuhkan peperiksaan. Jadi tidak ada lagi pembelajaran berasaskan peperiksaan, orientasi peperiksaan sudah tidak ada, tetapi ditumpukan kepada pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan eksplorasi, pembelajaran berasaskan pengalaman, kontekstual dan juga pentaksiran sepenuhnya melihat kepada pembangunan holistik anak-anak ini. Jadi anak-anak ini akan diberikan pengalaman pembelajaran berkaitan dengan konten dan pengalaman dalam pembelajaran dan bukan lagi untuk peperiksaan semata-mata yang berhormat. Pentaksiran bilik darjah ini akan memberikan satu tanda aras yang lebih baik, khususnya melihat dan menilai anak-anak kita dengan lebih holistik, melibatkan komponen pentaksiran bilik darjah, jasmani, sukan dan kurikulum, dan juga psikometrik dan juga kecenderungan murid. Jadi ini pendekatan yang kita ambil untuk memastikan bahawa tidak ada lagi tumpuan-tumpuan diberikan kepada orientasi peperiksaan dan mengurangkan tekanan mereka, sebaliknya menawarkan satu ekosistem pembelajaran yang jauh lebih menarik yang melibatkan komponen-komponen yang saya sebutkan sebentar tadi. Pembelajaran berasaskan peperiksaan, orientasi peperiksaan sudah tidak ada. Dah tak payah belajar. Exam dah dilupuskan. Jadi kita bermain. Suka tak suka? Wow! Such a very weak justification. Membantah YB Fazlina punya pandangan terlalu sempit dan naif. YB tak berapa faham sebenarnya statement ni. Murid pelajar perlukan sedikit stres, tekanan untuk belajar. Adanya peperiksaan baru mereka belajar bersungguh-sungguh. Katakan kalau peperiksaan dimansuhkan, YB rasa mereka akan jadi lebih selesa. Tak ada cabaran. Yang YB risau dalam kelas nanti, tak fokus. Cikgu pula jadi stres ke depan. Kalau betul nak masukkan peperiksaan sekolah, alang-alang tu, mansuhkan terus peperiksaan universiti. Apa tu pelajar punya tekanan? Pergi sekolah punya duit amma bapa kasih, makan amma bapa kasih, bubuk rumah tidur, ul seluar pun amma bapa kasih, lagi tekanan. Mau belajar mau tulis satu SM, besar punya tekanan. Habis macam mana mau tahan tekanan hidup dan kerja dan gaji kecil dan harga barang yang mahal ni semua? Kalau satu peperiksaan pun tak boleh tahan. Dipikir balik, sekarang you tengok banyak orang susah dapat kerja lah, pergi kerja minta benda yang unexpected lah, susah mau pergi buat itu interview, lepas tu 2 hari berhentilah tukar kerja ikut suka bapa. You mau kurangkan tekanan orang, bukan pelajar, kurangkan tekanan guru. Dia kerja pun overtime, keluar duit sendiri, kadang-kadang kena buang pergi pedalaman susah-susah ini macam. Lain-lain itu tempat ada 7 counter, 2 counter saja buka. Ada pernah tengok ke 7 classroom, 2 classroom saja ada guru tak ada kan. You mah bantu orang, Kementerian Pendidikan pergi bantu itu guru. Itu guru juga daripada dulu sampai sekarang banyak susah. Sebagai lilin bakar diri, you punya setting semua ini macam tengok lilin akan blackout lah ini macam. Fikir sikit. Hujannya gede banget. Ya Allah, bolehkah saya kaya tanpa kerja? Soalnya kalau kerja pulang. Iya, kerja. Habis tu baik cikgu-cikgu dengan murid-murid ni tak payah datang sekolah. Betul tak? Buat apa datang sekolah? Kalau tak ada exam, cikgu-cikgu pun buat apa nak mengajar murid-murid ni? Stres pula cikgu-cikgu. Mengajar-mengajar tapi tak ada exam. Apa fungsi pergi sekolah?
Fungsi sekolah ni adalah untuk melahirkan generasi yang berpendidikan, yang berfikir. Dah tu kalau tak ada exam, macam mana nak lahir generasi yang bijak, yang educated, yang berfikir? Ha, pelik juga ni, memang pelik lah sekarang kerajaan ni, memang pelik lah. Cikgu-cikgu pun tak payah mengajar, tak payah pergi sekolah. Murid-murid pun cuti je, ha, tak payah pergi sekolah. Lagi tak stres kepala murid-murid. Kepala cikgu pun tak stres. Ni murid-murid dengan cikgu dua-dua stres macam ni. Ini bukan mengurangkan stres, ini lagi stres. Baik tak payah pergi sekolah, baik cuti je terus. Enough. Darjah 1 sampai form 5 tak ada exam. Bagus ke? Bagus ke? Ya Allah ya Tuhan. Aku geram betul lah KPM ni. Confirm ke takkan ada bias dalam penilaian tu? Satu cikgu jaga berapa puluh orang, berapa ratus orang kalau sekolah besar? Siapa yang kata cicit? Siapa yang kata cicit? Bukan budak pandai tau, dan bukan budak yang ke belakang. Yang kata cicit adalah budak pertengahan. Kau rasa kesian dekat diorang. Logik lah. At least exam tu tak ada bias, tak ada, tak kita boleh purely evaluate prestasi diorang macam mana. Faham tak? Dan diorang tahu, diorang ada urge untuk study sebab ada something yang akan menilai di akhir, di perakhiran. Dia dari satu sampai form 5 tak ada penilaian. Mengharapkan UASA, harap-harap UASA pun dia tak masukkan. Tapi UASA pun bukan pure UASA, lalas pergi PBD juga, bergantung kat cikgu punya penilaian juga. Kita hidup ni pun dinilai nanti tau. Setiap peringkat ada ujian, universiti, college. Bayangkan tak ada exam. Weh, budak-budak tak ada exam, stres benda je. Baik tak pergi sekolah macam tu. Tak semestinya exam tu sentiasa bad stress. Stress can be a good stress. Boleh belajar, boleh ajar diorang macam nak disiplin, boleh ajar diorang macam nak concise study, boleh ajar diorang daripada macam mana nak jawab exam dengan betul, dengan smart, bukan dengan semata-mata dengan hafalan. It's not necessarily bad stress. Ia bukanlah stress yang buruk sahaja untuk budak-budak, faham tak? Habislah siapa-siapa yang bagi handphone kat anak korang, yang game, yang bagi PC, ha, mengadaplah dengan diorang punya. Oh, nak belajar apa? Bukan ada exam pun. Later. Sebab takut memberi tekanan kepada anak-anak. Astagfirullahaladzim. Bukannya tak ada ke ujian rasanya ni. Ha, kena rendahkan sikit silibus. Rendahkan sikit silibus untuk anak-anak tahap 1. Sekarang ni silibus untuk anak-anak tahap 1 ni sangat tinggi untuk mereka. Bila ujian dimasukkan, anak-anak ini takkan ada daya saing tau dalam diri dia ni. Kita akan makin melahirkan generasi yang lembik-lembik. Sekarang ni pun budak-budak you, kalau tak ketuk, tak gerak. Dia macam pahat dengan penukul. Kalau tak ketuk, tak gerak. Kalau tak ketuk, tak gerak. Cikgu-cikgu ni bukan bagi alasan, tidak. Tapi kemudian kesian dekat anak-anak, kesian. Bila ketinggalan, dia marah, dihina, dicerca. Kau membagi, bagi. Cikgu-cikgu laksanakan. Tapi sekarang ni sayangnya, kita ni banyak yang dia dewasakan anak kita pada bukan umur dia. Kita selalu dewasakan dia dengan cepat. Bila dia membesar, dia kembali kepada perangai budak, kita marah. Kenapa kamu ni macam perangai budak-budak? Sedangkan masa budak-budak kita ambil dan ragut. Dia mempunyai masa. Kalau ada ujian, bagilah ujian sikit-sikit supaya dia ada daya saing. Much later. Kalau dari sudut neurologi, otak kita sebenarnya memerlukan tekanan. Kalau otak anda tak ada tekanan, relax je, santai, sendu, anda akan terdedah kepada complacency. Otak anda akan understimulated. Bila understimulated, neuroplasticity berkurang. Neuroplasticity ni apa dia? Kan sel-sel otak anda berhubung, membina rangkaian neural network. Jadi semua tu memerlukan tekanan yang terkawal lah. Sebab tu penting pengurusan tekanan, pengurusan emosi, kena belajar. Dari sudut mansur perusahaan untuk lebih fokus pada pembangunan murid yang lebih holistik, tu saya agak setuju juga. Saya pernah mengajar dan pernah jadi penanda kertas matematik tambahan SPM, dan bila tengok pelajar kita tahu memang bidang dia, kelebihan dia mungkin bukan ke arah tu. Jadi bila tak berorientasi ke perpisahan ni, ada baiknya juga. Cuma kena ada mekanisme yang sesuai untuk compensate tau. Sebab UPSR dulu, cikgu saya ingat kan marah ni, okey, kena skor UPSR ni penentu nak masuk sekolah menengah dekat mana nanti. Lepas tu saya buat betul-betul kan, betul-betul pulus tadi dapat 5E. PMR pula juga kata, okey, ini kena skor betul-betul ni. PMR ni penentu nanti SPM macam mana. Jadi saya pun study betul-betul, skor dapat 8E PMR. SPM ni lagi dah besar tekanannya. Kalau dulu yang kita ni exam oriented, okey lagi lah sebab dah merasai melalui beberapa fasa peperiksaan yang besar. Jadi tak terkejut sangat. Itu pun saya ada seorang kawan waktu SPM, gangguan kesihatan mental. Abang saya sendiri waktu SPM, gangguan kesihatan mental. Sampai sekarang, skizofrenia. Kalau macam sekarang ni, saya risau cikgu-cikgu yang kena gangguan sebab nak bantu pelajar skor SPM. Mencabar. Anda rasa macam mana? Nak akan letakkan nama anak aku ni, Realty Tengkai Kondensasi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.